Jelas nggak suaranya? Jelas. Dengar, Pak. Oke. Mau yang lain? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, kali ini belajar kita secara langsung aja. Kemungkinan kalau memang enaknya seperti ini, mungkin selanjutnya juga bukan begini gitu ya. Jadi emang tergantung ya enaknya aja gitu ya. Karena memang kemarin-kemarin katanya banyak yang ingin tanya. Sebenarnya sok aja kalau mau nanya di grup aja gitu ya, jangan personal chat. Karena kalau personal chat akan slow banget respon saya. Jadi baik di grup. Kalau mau nanya gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan pertemuannya ngapain ya? Nah, kita coba bahas gitu ya. Kita coba bahas yang kemarin. Kemarin kita ada tugas kan ya? Udah pada ngumpulin. Sudah pada ngumpulkan tugas kemarin. Saya cek terlebih dahulu ya. Karena kalau misalkan ternyata pada nggak ngumpulin, kasihan yang ini ya. Ini suara saya kedengeran kan ya? Diam-diam aja. Dengar Pak, Mati Pak. dengar. Oh, kedengeran. Udah pada ngumpulin tugas yang kemarin? Bentar. Oke. Kira-kira kalau dari kemarin materi apa kira-kira yang menurut kalian masih perlu kita bahas dulu? Kira-kira materi apa? Sok sebelum ini. Materi apa kira-kira yang perlu dibahas gitu ya? Dari materi-materi sebelumnya yang sudah kita bahas, karena memang selanjutnya kita akan bahas tentang apa namanya, bahas tentang yang jauh dari ini, apa namanya, pertidaksamaan logaritma gitu ya. Kita akan bahas-bahas pertidaksamaan. Sok sebelum masuk ke pertidaksamaan, persamaan kemarin yang menurut kalian masih bingung di mananya. Tentang persamaan logaritma. Persamaan
Logaritma. Nah, ini ya. Betul. Nah, persamaan logaritma. Saya akan sedikit review terlebih dahulu materi-materi kemarin sebelum kita lanjut ke ketidaksamaan. Di bentuk yang pertama kan, yang pertama adalah kalau ada a log fx gitu ya, sama dengan a log b gitu ya. Kalau misalkan basis ketemu basisnya sama nih, jadi kan ingat ya, ada basis, ada numerus ya. Di dalam logaritma itu ada basis, ada numerus. Nah, basis itu yang mana? Basis itu yang apa? Yang ini nih. Ini basisnya, sampai lupa. Ini yang A. Nah, ini. Ini basis. Nah, ini basis, ini juga basis, gitu ya. Itu disebut dengan basis. Nah, basis, lalu ada yang namanya numerus kan? Ini numerus, ini numerus. Gitu ya. Jadi jika kalau basisnya sama namun numerusnya berbeda, kita bisa saling membuat persamaan, kita tinggal coret sebenarnya. Tinggal coret sini. Sehingga nanti ketemunya fx gitu ya sama dengan p. Gitu. Jadi langsung aja dicoret basis dengan basisnya gitu ya. Misalkan, atau bentuk yang lainnya begini, dari bentuk yang seperti ini ya. Kalau misalkan nanti ketemunya A log Fx gitu kan, sama dengan P, misalkan seperti itu. Daripada kita merubah bentuk yang seperti ini, maka kita gunakan definisi dari logaritma dengan eksponen. Fx sama dengan A pangkat P, gitu aja. Contoh deh, contoh misalkan begini. Contohnya, bentar. Contohnya begini. Contoh. Contohnya adalah misal 2 log 2 log 2x tambah 4 misalkan seperti ini sama dengan 3 misal. Maka sebenarnya simpel, tinggal 2x tambah 4 sama dengan basisnya 2 pangkatin 3. Gitu aja. Jadi 2x ditambah 4 sama dengan 8. Lalu 2x sama dengan 8 kurangi 4 kan? 8 kurangi 4 ini 4, ini 2x gitu ya. Maka x-nya ketemunya 2. Kita kedua ruas bagi 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ketemunya logaritma seperti itu. Dan kalau misalkan kita kaitkan ke logaritma yang ini ya, bentuk nomor pertama bisa seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan di mana bentuk yang itunya gitu ya, kalau ditanya. Boleh seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Kan tadi 2 log gitu ya. 2x tambah 4 gitu ya. Sama dengan 3 ya kan. Nah, 3 ini dirubah, ikutin dengan 2 log di sini gitu ya. Tinggal gini aja. 2 log 2x tambah 4 sama dengan 2 log, aduh. 2 log gitu ya. 2 log. Nah. Kan 2 log 2 1. Tinggal ini 3 itu menjadi pangkat gitu aja. Kita rubah seperti itu. Jadi 2 log ngikutin basis yang ada di kiri, karena basis yang di kirinya ada 2, maka di sini 2 log 2 gitu aja. Si 3-nya jadi pangkat. Hal ini pun sama sebenarnya dengan nanti bentuknya ke sini. Nah, ini kan kita coret. Ini kita coret. Ini 2x tambah 4 gitu ya. Sama dengan 2 pangkat 3 kan. Sama dengan yang tadi gitu ya. Jadi 2x tambah 4 sama dengan 8. Jadi 2x sama dengan 8 kurangi 4. Ini 4. Yang ini 2x. X-nya sama dengan 2. Kayak gitu. Ya. Itu bentuk-bentuk yang pertama. Terus ada lagi nggak bentuk yang lainnya? Nah, ada bentuk yang lainnya. Misalkan seperti ini nih. Yang kedua nih. Yang kedua, kalau ada a log fx sama dengan a log gx. Ini masih sama sebenarnya. Samanya apa? Basisnya. Cuman di sini numerusnya berupa fungsi. Kalau tadi numerus yang satu berupa fungsi f-nya, lalu di sini adalah suatu nilai p.
Nah, kalau yang ini itu dua-duanya sebuah fungsi, gitu ya. Kalau sebuah fungsi pun, kalau basisnya sudah sama, gitu ya. Kalau basisnya sudah sama, tinggal kita coret aja menjadi gimana di sini. Jadi, kesimpulannya fx sama dengan gx, gitu ya. Tapi ingat, ada syarat yang harus dipenuhi kan di dalam logaritma. Syaratnya apa? Si f-nya itu tidak boleh 0, gitu ya. Lalu, sorry, bukan tidak boleh 0. Lebih tepatnya gini. Mana sih? Si f-nya itu harus lebih dari 0. Nah, artinya dan gx juga karena numerus, maka numerus itu harus lebih dari 0. Ingat definisi. Jadi di video sebelumnya kan pernah juga dibahas tentang awal-awal, tentang bagaimana tentang logaritma gitu ya. Nah, fx lebih dari 0 atau artinya bernilai positif. Itu syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Contohnya gimana misalkan? Ini gini. Ntar saya ganti dulu warnanya ya. Contoh. Nah, contohnya gimana nih? Misal. Mana ya? Sorry. Log x plus 6 misalkan. X plus 6 sama dengan log 3x min 6 gitu ya. 3x min 2 boleh lah. 3x min 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan ya, ingat ya, nih ini catatan juga. Kalau ini basis berapa? Ini basis berapa ini? Ini basis berapa? Nah, ini basis, kalau nggak tertuliskan, ini basis 10 ya. Ini basis 10. Cuman basis 10 nggak pernah dituliskan. Gitu ya. Seperti halnya kayak misalkan variabel X dengan koefisiennya 1. Misalkan koefisien variabel X itu adalah 1. 1 itu nggak pernah dituliskan gitu ya. Makanya ini juga sama, kalau basis 10 nggak pernah dituliskan. Lalu langkah-langkahnya menyelesaikannya gimana gitu ya. Disyaratkan terlebih dahulu ya. Jadi step by step. Jadi pertama syaratkan terlebih dahulu. Nah, syaratnya gimana? Ini ya, disyaratkan dulu. Apa yang harus disyaratkan? Numerusnya bahwa x plus 6 harus lebih dari 0. X lebih dari negatif 6, pindah ruas kanan gitu ya. Jadi yang pertama. Lalu yang kedua, untuk numerus 3x lebih 2 lebih dari 0. 3x lebih dari 2. X lebih dari 2 per 3. Dari sini sama sini kita punya simpulan. Bahwa syarat umumnya atau syarat yang totalnya keduanya, maka kalau secara grafik kan gini ya. Kita gambar nih. Bukan kita gambar, sorry. Kita buat garis bilangan. Yang ini 2, yang ini min 6. Ini 2 per 3 gitu ya. Karena x lebih dari min 6 artinya x selalu lebih dari min 6 berarti min 5, min 2, min 3, dan seterusnya. Min 2, min 3, min 2, min 1, dan seterusnya ya. Lalu 2 per 3 ini juga ke kanan. Mana yang bertumpuk dua garis? Ya ini kan. Sehingga kesimpulannya dari situ syarat umumnya adalah yang dipenuhi keduanya, yaitu syaratnya x itu harus lebih dari 2 per 3 gitu. Jadi dicari irisannya. Sehingga x lebih dari 2 per 3 akan memenuhi ini gitu ya. Kedua persamaan ini gitu ya. Baru udah begini, udah disyaratkan, lalu baru penyelesaian seperti yang tadi. Fx sama dengan gx. Nah, dari situ kan kita tahu bahwa log x ditambah 6 gitu ya sama dengan log gitu ya. 3x min 2. Ini tinggal kita coret, coret. Coret gitu ya. Jadi x plus 6 sama dengan 3x min 2. Ini langkah penyelesaian namanya. Jadi setelah syarat, langkah penyelesaian. Gitu. Nah, min 2 pindah ke ruas kiri gitu ya.
6 ditambah 2 sama dengan 3x kurangi x. Ini sama dengan 2x. Ininya adalah 8. X-nya berapa? X-nya 4. Udah gini apakah ini kesimpulannya? Cek dulu. Si 4 ini apakah memenuhi syarat atau tidak gitu ya. 4 ini memenuhi syarat atau enggak? Cek. Masukin ke sini nih. 4 lebih besar enggak dari 2/3? Lebih besar, Pak. Oh, kalau misalkan lebih besar ya berarti itu jawabannya gitu ya. Artinya himpunan penyelesaiannya ini. Seandainya ternyata 4 lebih kecil, enggak sesuai dengan syaratnya, maka gimana? Ya himpunan kosong gitu ya. Karena 4 lebih dari 2/3 memenuhi syarat yang ada, maka himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah 4 gitu ya. Nah, itu. Coba, ada yang mau ditanyakan dulu enggak kira-kira? Yang mau tanyakan boleh. Nanti ini lagi saya record ya, jadi nanti mungkin saya coba save, nanti udah di save baru kita save share lagi ulang gitu ya. Jadi buat teman-teman. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini, sok mangga. Sok, kemarin-kemarin kan katanya pengen nanya. Ini waktunya nih. Saya udah kasih open mic. Oke, kalau memang benar enggak ada, saya clear ya. Saya clear draw-nya, saya hapus nih semua. Nah. Nih, sekarang saya punya soal ya. Kita bahas coba ya. Sekarang saya punya sebuah soal. Di sini ada 3 log x min 4 ditambah 3 log x plus 4 sama dengan 2. Misalkan seperti itu. Nah, caranya gimana kalau menyelesaikan seperti ini? Caranya gini. Ingat sifat lahir logaritma, masih ingat sifat-sifat logaritma bahwa kalau ada a log b ditambah a log c maka jadi a log a dikali c gitu, b dikali c gitu ya. Jadi kalau ada a log b ditambah a log c artinya basisnya sama, lalu penjumlahan maka kalikan aja numerusnya. Begitupun dengan ini, sehingga dari sini kita punya kesimpulan kan. Kita punya kesimpulan bahwa kita punya kesimpulan bahwa 3 log gitu ya, x min 4 dikali x plus 4 sama dengan 2 kan gitu. 3 log gitu ya, ini kalikan, x min 4 kali ini berarti kan jadi x kuadrat, x kali 4 plus 4x. Min 4 kali X, min 4X, min 4 kali 4, min 16 gitu ya. Sama dengan 2. Jadi X kuadrat, 4X dikurang 4X, 0, min 16. Ini 3 log itu kan, X kuadrat, min 16, sama dengan 2. Setelah ini gimana? Ya X kuadrat, min 16, sama dengan, ingat yang tadi sifat, jadi 3 pangkat 2 kan gitu. X kuadrat, min 16, sama dengan 9. X kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Gitu ya. Lalu X kuadrat sama dengan 25. Lalu X-nya berapa? Plus minus akar 25. Kenapa kok plus minus? Karena min 5 kali min 5 juga positif 25. 5 kali 5 juga positif 25. Maka ini positif atau positif negatif. Mana yang memenuhi? Ya cek dulu syarat yang tadi. Kita belum ada syarat yang kita lakukan gitu ya. Nah, syarat dulu, jangan lupa. Syarat
Gimana yang pertama? X min 4 harus lebih dari 0. X lebih dari 4. Yang pertama nih. Yang kedua, X plus 4 harus lebih dari 0. X sama dengan min lebih dari min 4. Gitu ya. Kalau kita coba gambar dalam garis bilangan, ada min 4, lalu ada 4. Gitu ya. Min 4 ke kanan, karena min 4 lebih besar daripada min 4, maka kan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 4 lebih besar ke kanan juga. Mana yang bertumpuk? Yang ini. Kan gitu. Ya. Yang bertumpuk yang itu. Sehingga kalau begitu syaratnya adalah X harus lebih dari 4. Kita cek. Satu persatu. Kan ada 2 nih. Ya. Ada 2. Ada 2 apanya? Ada 2 jawabannya kan. Untuk X sama dengan 5. Sesuai enggak dengan syaratnya? X sama dengan 5. 5 lebih dari 4. Ya benar kan? Sekarang kalau X sama dengan min 5. Min 5 lebih dari 4 enggak? Salah gitu ya. Sehingga himpunan Pak, maaf Pak, nggak ada suaranya Pak. Hah, sekarang ada suaranya nggak? Ada Pak, ada. Oke, sorry, ke-mute kok. Kamu bisa ke-mute. Saya ulang lagi ya. Nah, ini ada soal nih. Soalnya begini kan tadi ya. Saya teruskan yang lagi, yang tadi gitu ya. Tadi kok tiba-tiba keluar ya. Nah. 3 log ini di mana tadi? X kuadrat, terus X kali min 4, min 4X, 4 kali X, positif 4X gitu ya. Min 16 sama dengan 2 gitu ya. Jadi 3 log X kuadrat, min 16 sama dengan 2 gitu ya. Nah gitu ya. Lalu setelah ini gimana? Pakai sifat yang pertama tadi, yang persamaan pertama. Jadi X kuadrat min 16 sama dengan 3 basisnya ininya 2 kan gitu. Jadi X kuadrat min 16 sama dengan 9. X kuadrat sama dengan 2, 5. X sama dengan plus minus akar 2, 5. Sama dengan plus minus akar 5. Kan gitu ya. Nah, baru kita masuk ke syaratnya gitu ya. Syaratnya gimana? Nah, syaratnya yang tadi. X plus 4 harus lebih dari 0, maka X lebih dari min 4, gitu ya. X min 4 lebih dari 0, X lebih dari 4. Nah, kita coba nih dari sini, kita masukin ini min 4, ini 4. Cari irisannya. X lebih dari min 4, yang ini kan. X lebih dari 4, yang ini kan. Yang bertumpuk di sini, gitu ya. Jadi, kalau begitu, bertumpuk itu artinya yang beririsan, gitu ya. Irisannya di mana? Ketika 4 lebih dari sana. Ketika X-nya lebih dari 4. Dia akan mulai beririsan. Cari aja garis yang bertumpuk. Gitu ya, kalau saya bahasanya. Jadi kalau begitu syarat semuanya harus lebih dari 4. Karena kalau dari min 3, dia nggak bakal masuk di sini. Gitu ya. Nggak bakal masuk di sini nih. Kalau min 3. Walaupun memang untuk yang syarat yang pertama masuk. Gitu ya.
Makanya kemana kedua-duanya memenuhi? Ya ketika X-nya lebih dari 4, makanya cari yang beririsan gitu ya. Setelah ini baru kita apakan? Baru kita cek. Tadi kan kita punya jawabannya 2. Nah, X sama dengan 5. Cek ke sini, ke syarat masukin. X-nya ganti 5. 5 lebih dari 4 atau enggak? Lebih. Oh, berarti ya benar gitu ya. Lalu X-nya min 5, satu lagi. Min 5 lebih dari 4 enggak? Ya enggak, salah ini kan. Oh, kalau salah gimana? Ya udah, jadi himpunan penyelesaiannya hanyalah 1, yaitu 5. Jadi walaupun pada penyelesaiannya ada positif dan negatif 5, tapi ketika kita kaitkan dengan syarat, ternyata cukup 1, gitu ya, yang memenuhi syarat. Paham sampai sini? Jadi kalau misalkan ada fungsi-fungsi gitu, disyaratkan terlebih dahulu, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Saya coba contoh lagi yang lain ya. Kalau kita masuk ke bentuk yang lain, nah bentuk yang lain terlebih dahulu. Jadi ini ya, jadi kalau misalkan seperti itu, selesaikan dulu. Jadi ini selesaikan, didekatin seperti itu dulu. Nah, oke, saya coba bentuk, saya clear ya. Nah, sekarang bentuk yang lain. Kalau ada, ini bentuk yang ketiga ya. Ini bentuk yang ketiga. Kalau ada A log Fx sama dengan B log P sama dengan, nah ini ya. Nah enggak, sorry. Nah, ini kalau misalkan basisnya berbeda. Kalau basisnya berbeda gimana gitu ya? Kalau basisnya berbeda. Nah, kalau misalkan A log Fx sama dengan B log Fx, ini kan berbeda nih basisnya. Ini basis A, yang ini basis B, artinya berbeda. Sehingga supaya itu, maka Fx itu pasti sama dengan 1 gitu ya. Jadi pasti simpulannya adalah Fx sama dengan 1 penyelesaiannya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ingat di sifat logaritma gitu ya, bahwa berapapun basisnya, kalau numerusnya 1 maka hasilnya adalah 0. Kan gitu. Berapapun basisnya. Makanya di sini fx sama dengan 1. Contoh misal contoh. Contohnya gimana? Misal nih 5 log x kuadrat min 4 x min 3 sama dengan berapa itu? 7 log x kuadrat min 4 x min 3 gitu ya. Nah ini numerusnya sama nih gitu ya, numerusnya sama, ya udah berarti x kuadrat min 4 x min 3 sama dengan 1 kan gitu ya, fx sama dengan 1. Jadi x kuadrat min 4 x min 4 sama dengan 0. Gitu. Nah ini gimana nih supaya kita bisa menyelesaikan? Ini nggak bisa kita faktorkan. Berapa dikali berapa yang hasilnya min 4 dan berapa kali dan berapa tambah berapa yang jumlahnya min 4. Dua bilangan itu, cari dua bilangan yang kalau dikalikan min 4 kalau dijumlah hasilnya min 4. Nggak ada. Sehingga akan lebih mudah kita akan menggunakan apa? Menggunakan rumus kuadratis gitu ya, atau rumus kecap biasanya bilang gitu ya. X1,2 min B plus minus akar B kuadrat min 4A kali C dibagi 2A gitu ya. Nah ini masuk-masukin. Dari sini kita tahu bahwa A-nya 1, B-nya min 4, C-nya min 4. Tandanya jangan lupa. Ini kan angkanya ini koefisiennya 1. Cuman 1 nggak pernah dituliskan seperti tadi. Basis numerus gitu ya.
Kalau sorry, basis 10 nggak pernah dituliskan. Koefisien 1 pada variabel x kuadrat nggak dituliskan. Itu 1 sebenarnya koefisiennya. Ini koefisien variabel x yaitu min 4. Konstantanya ya min 4. Masukin kemana? Ya ke sini gitu ya. Ke rumus yang tadi. Sehingga jadi gimana? Jadi seperti itu gitu ya. Berarti kan min B-nya min 4 ditambah atau dikurang B min 4 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya min 4 gitu ya. Dibagi 2 kali 1. Berarti sama dengan min ketemu min jadi plus. Plus 4 ditambah atau dikurang akar min 4 pangkat 2 maka plus 16. Ini jadi juga 16 kan gitu ya. Kenapa 16? Karena nah ini lihat. Min kali min 4. Min 1 kali, min 4 kali 1 kan min 4. Min 4 kali min 4 positif 16 dong gitu ya. Nah ini jadi 4 plus minus akar 32 per 2 gitu ya. 32 itu sama aja dong dengan gini. 4 kali berapa? 8 ya? Enggak, sorry. 32 kalau kita sederhanakan bisa jadi gimana? Ya bisa jadi gini. 16 kali 2 ya kan? Per 2. Sama dengan 16 keluar bisa enggak? Bisa. Berapa? 4. 2 bisa keluar? Enggak. Ya udah, tetap di dalam gitu ya. Ini 2. Sehingga kalau begitu, kalau gitu ada 2. Pertama, X1 sama dengan yang positif dulu nih. 4 plus 4 akar 2 dibagi 2. 4 dibagi 2 ditambah 4 per 2 akar 2 gitu ya. Ini sama dengan 2 ditambah 2 akar 2. Yang X2 hanya kebalikan tanda doang sebenarnya. 4 kurangi 4 akar 2 dibagi 2. 4 per 2 dikurangi 4 dibagi 2 akar 2 gitu ya. Sama dengan 2 min 2 akar 2. Seperti itu gitu ya. Ini solusinya ada 2 gitu. Ya. Nah seperti itu. Nah itulah baru 2 bentuk ya. 4-3 bentuk ya. Gitu. Nanti kita lanjut ke nanti ke pertidaksamaan. Nah jangan lupa coba soal-soalnya dikerja-kerjain gitu ya. Biar kalian ini gitu ya. Saya belum ngecek tugas kalian. Nanti kalau udah tugasnya udah dicek nanti baru saya bahas ya. Kayak gitu. So ada yang mau ditanyakan? Tinggal 4 menitan lagi. Meetingnya juga akan habis. Nanti video ini saya coba share ulang di Google Classroom ya. Yang mau ditanyain? Gak apa ya, aktif aja. Itu daripada kalian nanti bingung. Yang mau tanyakan? Sok coba yang hadir siapa aja? Mangga di absen aja ya. Diklik, diketik aja ya. Di itu di mana dipesan? Nama lengkap. Ya, silakan buat absensi. Oke. Okay. Oke. Okay. Lagi? Udah? Oke, okay, berarti cuma segini ya. 1, 2, 3. 4. Emang ada segini murid kelas 10? Kalau nggak ada mungkin itu aja ya.
Oke, nanti kita ketemu lagi pertemuan kita. Maka hari ini nggak ada tugas lah ya, kasihan. Mungkin yang lain mungkin yang mau ada tugas, nggak apa-apa, saya nggak kasih tugas hari ini. Tapi jangan lupa dibaca-baca lagi. Jadi kalau nggak ada tugas bukan artinya bebas gitu ya. Oke, sering-sering berlatih supaya bisa gitu ya. Kan ini mah banyak sifatnya gitu kan. Ya. Oke, kalau begitu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.